entah itu yang panjang itu. Waduh, ngeri sekali. Ih, ngeri saya, Bang Acang. Mana Bang Acang, mana? Pancing sobat. Kalau keluar dia berani dan lama. Wih, bengkok keluar. Keluar. Asli belut hitam. Bisa mencari lubang dalam pesawat. Kenapa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, teman-teman YouTube semuanya ya, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bang Acang ya. Alhamdulillah kami di video ini kembali mancing belut lagi ya, karena sudah kangen, udah lama sekali tidak metot belut ya. Mudah-mudahan ada cintanya ya Bang Acang ya. Kecil besar nggak jadi masalah, yang penting apa Bang Acang? Strike ya. Di video ini kami berdua dengan Joki Hasan, dan spotnya seperti ini ya, spot tengah hutan nih. Sawah-sawah padi-padi yang bekas kering, dan kemarin alhamdulillah ada hujan. Mudah-mudahan belutnya naik ke permukaan ya, ataupun mengisi lubang-lubang bekas Bang Acang ya. Oke, salam satu hobi Bang Acang. Salam beladasan. Lanjut Bang Acang. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita sambung ketika ada penarikan dari lubang ya Bang Acang ya. Check it out Bang Acang. Lanjut. Yang gitu mah tarikannya Bang Acang, mana sih? Gak kelihatan lagi masukinnya ya. Airnya jernih. Waduh, anak lentah itu Bang Acang. Lentah itu, yang panjang itu. Waduh, ngeri sekali. Ih, ngeri saya Bang Acang. Mana Bang Acang, mana? Mana lentahnya, mau dipegang nggak? Tarikannya kenceng Bang Acang. Coba digoda sedikit Bang Acang. Waduh, lentahnya mas bro, ngeri. Ngeri kalau sampai ngebeko ini. Tadi kencang tariknya Bang Acang. Ke atas tuh, ke atas lentahnya. Waduh, awas Bang Acang. Masuk pantat Bang Acang. Mana? Tarik kah? Mana enggak ada. Lentah kali yang narik. Rajanya lentah. Ih, enggak mungkin ah. Tarik Bang Acang, tarik. Masih ada itu tembusannya, cari. Aduh, habis lagi Bang Acang. Coba saya gantian ya. Itunya diumpanin aja, waspada. Saya mah di ini. Turun naik aja tuh. Enggak, iya, pengen tahu aja. Siapa tahu keluar ya. Kita pancing-pancing sobat. Kalau keluar dia berani, berarti belut kelaparan ya. Tapi tadi narik Bang Acang. Dalam kan nariknya Bang Acang. Apa itu aja Bang Acang, nanti kalau sama katak kemakan. Iya, kemakan. Wih, bengkok keluar. Keluar. Asli belut hitam. Hitam. Ya tuh, biarin aja ya. Ya udah. Ganas bener keluar, kelihatan enggak ya di kamera ya? Kelihatan. Iya, kaget saya Bang Acang. Gitu. Iya, pantasan ada lentah yang nunggunya. Lentah itu penunggunya kayaknya. Mengerikan nih Bang Acang lubang ya. Awas Bang Acang masuk pantat. Mana tadi? Iya, takutnya naik, awas. Masih narik Bang Acang. Lebih baik Bang Acang cari wadah. Iya. Nanti kesini nih kita cari lagi, telusuri lagi. Ini sebenarnya lubang habis kekeringan ini Bang Acang. Tuh, masih dikunyah tuh. Masih dikunyah. Aduh, udah lama enggak dapat tarikan. Dapat lubang hibah. Aduh, gangsut. Siapa yang narik? Tapi mancingnya punya saya, sayang Bang Acang takut enggak bisa. Cekidot ini Bang Acang. Oke. Biar gampang ngelepasinnya. Kalau kena. Cekidot. Kena kan? Sepertinya lengket ini. Sepertinya lengket. Tuh lentahnya. Mengerikan lentahnya, masih ada. Ada itu juga. Wih, lumayan. Alhamdulillah. Ditelan habis. ABG bongsor sekian lama. Waduh, lentahnya nungguin di bawah tuh, ngejar-ngejar. Sepertinya habis makan belut itu lentahnya Bang Acang. Saya ngeri sekali nih. Aduh, gimana ini? Lentahnya. Itu ke di bawahnya.
Oke, salam satu Bima Kacang. Salam beladasan. Semoga ini belutnya saya pegang ini enggak ada lentahnya Bang Kacang ya. Lanjut ke Bang Kacang. Udah layak goreng ini Bang Kacang. Belutnya mah tua ini, kecil juga Bang Kacang. Aduh. Pokoknya tuh lentahnya Mas Bro. Masih keliaran terus dia penghuni itunya, pengawalnya ya. Ini belut ini mempunyai pengawal. Nah, ya itu aja Bang Kacang. Wih, pinter. Pengawalnya bolak-balik terus tuh. Tuh. Pengawalnya panjang. Mungkin dia di depan istana itu nungguin terus. Oke, kita lanjut Bang Kacang ya. Pokoknya buat sama sesama angler aja dari Nusantara hingga dunia Bang Kacang ya. Oke, buat salam-salamnya buat semuanya aja. Para subscriber Karnim CS Bladasan yang telah setia mengklik dan memutar video ini, semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya ya Bang Cang ya. Ya, amin. Oke, lanjut ke Bang Cang. Lanjut. Cekidot, mudah-mudahan ada strike lagi ya. Lanjut Bang Cang. Lanjut. Bang Cang mau punya lubang celengan. Tadi mau narik-narik. Iya. Curang ini mah, boy. Lubangnya aja mencurigakan dalamnya. Pengen strike ini mah dasar dua-dua ini enggak dihibahin lagi tuh Bang Cang. Kok lepas? Aduh. Atuh Bang Cang kok begitu ini nariknya? Habis? Enggak, masih ada. Waduh. Waduh, raja hibah. Enggak lah. Coba cepet sekali lagi ya. Iya, dua kali lagi itu enggak apa-apa, takut nangis soalnya kan Bang Acangnya. Ntar kita susun kamera dulu. Uruh, tata dulu kameranya. Ini, awas nih rumputnya. Awas ini rumputnya. Yuk, gerai lagi. Pelan-pelan Bang Acang. Pelan-pelan sambil dimasukin biar kerasa sedikit. Bisaan mencari lubang dalam kesini. Kena ke Bang Kacang? Kena. Hah? Kena dong. Tahan. Gede. Pegang. Awas mocel. Pegang. Alhamdulillah. Lumayan lah. Lumayan ya statis. Nah, bagi longsor sawah. Longsor. Salam satu Abi. Mayos. Salam beladasan. Sudah agak terobat Ika? Ya. Agak terobat sedikit lah. Sedikit kangen itu berapa? Udah kangen. Udah berapa lama emangnya? Ada ya, berapa sebulan, 2 minggu, 3 minggu ya. Wih, kata siapa 3 minggu, 2 minggu, 1 bulan mah ada nggak ngurek-ngurek ini. Saya juga kalau malam tuh sampai begini-begini terus tangan nih. Ingat terus. Pokoknya buat semuanya, siapa tuh yang mau salam-salam silahkan. Ya, seperti biasa buat siapa ini? Buat Bang Bed yang stadir. Siapa lagi? Jakawareng. Oh, Bang Jakawareng. Ya. Aduh. Buat semuanya para pencinta metot aja ya. Dan para angler joran melengkung juga, mancing ikan, mancing belut tanpa terkecuali, salam persaudaraan yang erat ya Bang Acang ya. Dari Nusantara hingga dunia. Oke, dilanjut Bang Acang. Kuniang juga lumayan ABG Bongsor Mas Bro. Oh, Mas Elgar ya. Semoga nonton ya. Kawan setia selalu. Ada semuanya sajalah. Kalau salam-salam takutnya nontonnya enggak sampai full juga ya Bang Cang ya. Enggak melihat gitu pas disalaminya jadi enggak enak juga. Oke, lanjut Bang Cang. Semoga masih ada ya. Semoga keburu waktunya ya. Karena bentar lagi buka ini Bang Cang. Berapa Bang Cang? Waduh, 44. Nanti jamnya tuh. Jamnya. Jam 5.44 Mas Bro. Kita bentar lagi buka nih. Kebetulan lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diterima amal ibadah puasanya ya Bang Acang ya. Ini karena mancingnya sebatas hiburan dan tidak bisa mempersembahkan yang begitu memuaskan. Tapi alhamdulillah ya Bang Acang ya. Lanjut Bang Acang. Cekidot. Oke teman-teman, pencarian belutnya sore hari ini ataupun ngurek belutnya selesai sudah ya. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah mengobati rasa kangen untuk mancing belut, saya dapat strike satu, itu pun lubang hibah dari Bang Acang. Dan Bang Hasan pun, Joki Hasan ya, dapat juga satu strike. Alhamdulillah ya, meskipun suasananya mepet waktunya ya Bang Acang ya. Ini juga sebenarnya hitung-hitung mengobati rasa kangen saja. Karena sudah lama tidak metot. Dan pas lagi senang-senangnya mencari lubang dan menggerai lubang, ternyata waktunya sudah jam 5 lewat 50 ya Bang Acang ya. 55 ya. Jadi kita sekarang memutuskan pulang untuk berbuka puasa ya. Karena ini di bulan Ramadan, jadi kita ngontennya agak begitu kurang ya Bang Acang ya. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya.
Kami berdua pamit undur diri dari layar laptop Anda ataupun layar handphone Android Anda, Bang Acang. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.